tinggal di Jakarta, di Indonesia, tapi bolak-balik ke Cina. Jadi karena gue lagi LDR sama Bang Ben, so kita bolak-balik lah. Kadang-kadang kalau misalkan Bang Ben lagi ada libur, kita ketemu di tengah gitu. Kalau gue itu lebih kayak bersyukur banget gitu loh, setiap pulang ke Indonesia gitu, oh artinya gue bisa makan sambel lagi gitu. Dan gue ngerasa apa ya, balik ke Jakarta tuh lebih bersyukur. Kalau dulu di Jakarta tinggalnya tuh kayak kesel banget, aduh macet, 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 apa segala macam. Tapi sekarang, yay macet, at least gue masih ada di Jakarta, at least gue masih bisa ketemu sama teman-teman gue. Ya lebih bersyukur aja sih. Yang pasti bukan macet, tapi makanan, keluarga, teman-teman, dan seneng banget gitu. Di Jakarta sekarang udah lebih banyak tempat-tempat yang hangout yang keren-keren, dan happy banget deh kalau ngomongin Jakarta. Karena tinggal gue itu di daerah Jakarta Selatan, dan gue lebih suka tempat yang gak jauh-jauh, jadi gue suka ke Setiap Budi Building gitu. Tempatnya tuh enak banget, cozy, dan cukup sampai malam bisa nongkrong-nongkrong. Terus harganya juga gak terlalu mahal dan deket dari tempat tinggal gue. Juga ke Grand Indonesia, gue juga suka ke sana buat meeting-meeting cantik, buat lihat-lihat barang-barang lucu gitu kan, produk-produk make up juga di sana komplit. Malam misalkan sama teman-teman gue atau lagi Bang Ben lagi ada di sini, kita suka dinner-dinner cantik di House of Rooftop di Setiabudi, atau enggak di Bus di Mega Kuningan. Selatan-selatan lagi.